Kenapa? Mas Oki dulunya drummer katanya. Belajarnya dari awal udah kanan. Oh gitu, tapi pas ngedrum kidal. Pas ngedrum bisa kanan kiri. Wih gitu. Sulit ya, sulit. Sulit, sulit, sulit. Cok, juga gitu. Gak ada kick tadi. Back and forth. Oke, oke. Tadi maksudnya ngedrum. Iya. Saya dulu supir, supir pariwisata dulu. Wah, untung dulu jadi supir, kalau jadi kena gak bayangin aku. Kenapa emang? Jakarta, Jakarta! Pokoknya nanti kalau ada apa-apa, aku yang gak usah gitu, lari ya. Aku yang bilang gitu, kalau ada apa-apa, kita gak usah lari. Sepakat, deal, deal. Gak masuk akal ya, malam-malam orang manjat pohon, nyinden lagi. Di hutan lagi kan? Di hutan, dia Las Purwo lagi. Makanya tuh, langsung. Saya yang bikin sepakatan tidak lari, saya lari pertama kali. Dan saya yang ketinggalan. Musisi dilihatin musisi lain dengan ngomongin. Begitu kali ya. Gimana, gimana? Kali ini gue dan Yo akan pergi meninggalkan Bandung dan Jakarta untuk bertemu dan mendatangi teman-teman di kota mereka. Coklat Friends, selamat datang dan bergabung di DCDC Extra Trip. Kita akan mendatangi dan menemui teman-teman langsung ke rumah mereka. Bakalan ada ekstra obrolan seru, ekstra petualangan seru, dan tentunya ekstra jamming. Dan tentunya bakal ada ekstra-ekstra tips dari gue dan Iyo yang bakal penting buat kehidupan kalian. Yogyakarta, yang terkenal dengan kotanya para seniman, adalah destinasi kedua setelah Pulau Dewata. Dan berjumpa dengan kawan lama ataupun kawan baru di sini, pastinya akan selalu istimewa. Banyak hal baru dan inspiratif tentunya dari musisi-musisi Jogja yang perlu kita gali dan ceritakan. Coklat Friends bersiap untuk DCDC Extra Trips di Yogyakarta. Apain nih? Biasa, bikin sarapan. Kira-kira mau masak apa nih kalau boleh tahu? Biasa. Apa? Masak mie telur. Mie telur. Ada bahan-bahan. Ada. Mau ketemu ada. Siapa lagi kita hari ini? Hari ini abis ini kita ke kota, abis makan, beres-beres, terus kita ke kota. Ke kota, terus ketemu sama siapa nih? Ke kota, ini nih, ada satu band, gue juga sebenarnya baru mau kenal sekarang. Ada satu band yang dia bikin videonya tuh apa ya banyak banget. Terus pokoknya pergerakan visualnya banyak banget dan dia banyak kolab-kolab. Amartya selain. Oh siapa? Dan uniknya banyak lagu yang pakai bahasa Jawa. Oh. Di sini. Oh gitu. Ini. Brave Boy. Brave Boys. Oh. Yogi. Oh. Pemuda pemberani. Pemberani, sikat terus, tagus terus. Ketemu di mana? Si ini kan siapa? Vokalisnya punya bar kan di Prawirotama? Punya bar mereka. Yeah. Sorry, si Bima namanya. Bima kan? Bima, yoi. Yeah, kan? Namanya Boogie Down. Boogie Down. Kita situ aja, Pak. Situlah. Prawirotama. Prawirotama lagi kan. Setelah lu masak tongseng kambing ini. Daging lu taruh mana emang kalau boleh tahu? Ada. Ada. Tenang. Ada ya. Sesudah tongseng kambing baru. Seksono. Sebenarnya di Jogja itu tuh ada sate klatak, ada tongseng segala macam. Tapi kita memilih untuk masak sendiri dulu di sini secara DIY. Karena namanya juga DIY, Chow. Daerah istimewa yourself. Bisa. Langsung ketemu anak-anak Brave Boys langsung aja deh. Boogie Down ya. Boogie Down. Aman. Masak dulu tapi, Chow. Masak dulu. Gasnya mana, Chow? Oh iya, dari tadi gue juga cari gas di mana ya? Kita bawa gas kan? Bawa. Mungkin di Bandung juga, masih di Bandung. Gue gak tahu. Ada, gue lihat kok. Coklat Friends, kembali lagi bersama DCDC Extra Trips. Yums. Dan sekarang kita masih di Yogyakarta. Yeah. Dan kita bersama Brave Boys. Tapi kita lagi di mana nih, Yo? Hah? Di mana tempatnya? Di mana coba kira-kira? Ini Boogie Down. Estetik sebenarnya nih. Boogie Down nama tempatnya. Boogie Down. Ayo. Perhatiin tempatnya
super apa ya, wild things. Wild, raw. Tadi gue abis dari toiletnya mengingatkan gue akan transporting. Film ya? Film. Culture sekali. Terus kalau lihat tuh di atas-atas nih ntar ada sepatu-sepatu digantung. Kalau di LA itu orang meninggal ya mas? Iya. Ya, abis di shot. Antar gangster. Ya, ribut, meninggal, sepatunya sepatunya digantung. Tapi itu pertanyaannya sepatunya asli gak sih? Iya. Jordan 6 tuh saya lihat tuh. Itu banyak sejarahnya tiap sepatu pasti. Iya, iya pasti ya. Ya, selamat datang. Eh, kok selamat datang kita yang datang? Kita yang datang. Selamat datang. Jadi gue yang ini. Silakan, silakan. Brave Boys. Brave Boys. Ada Mas Nazat, Mas Bima, ada Mas Andri, Mas Mega, Mas Oki, segala macam. Dan terima kasih banget sudah menerima kita ya. Iya, jadi formal gini. Jadi formal gini. Apa sih? Kayak lebaran ya. Jangan sering. Oh, kayak mau lamaran tau gak? Repotin mas, jangan sering-sering. Iya, iya. Roti buaya masuk. Brave Boys. Brave Boys. Yang kita tahu kan dari tahun 2009 ya mas-mas? Iya, 2009. Tapi awalnya sih kan. Awalnya cuma berdua doang ya mas? Berdua. Awalnya berdua aja. Dulu formatnya ya pakai minus one aja, terus ternyata akhirnya mainnya nggak bisa nge-explore macam-macam gitu, akhirnya ah, harus di band ini. Minus one mas, kayak gimana tuh katanya? Kayak Safri Duo kan? Kayak Safri Duo. Bukan? Dapak, tak, dada. Dua. Pang akapela. Udah berdua akapela. Pang akapela loh. Gila, kebayang lo kayak instrumen gitu. Akapela berdua lagi. Gimana mas? Iya cuman dulu awalnya udah ngeband dulu sih, cuman akhirnya udah vakum terus pengen kangen projekan lagi, akhirnya aku bikin sama Najat. Terus kok di panggung nge-explore-nya gak enak nih, mau berhenti di tengah-tengah harus ikut minus one kan. Harus dibikin band nih kayaknya biar bisa macam-macam mainnya. Lebih fleksibel, ya, fleksibel mana ya. Gitu. Berdua aja berarti ya dulu? Awalnya berdua aja. Dulu? Nontonnya juga gak ada, cuma berdua. Kata berdua juga cermin. Masih tapi, format pendek ya. Formatnya musiknya udah begini atau masih yang lain? Dari awalnya sih ngedap-ngedap gitu sih. Jamaikan sound. Ya, raga-raga, Jamaikan sound gitu. Terus akhirnya kita karena biar gak terlalu terbatas, akhirnya Jamaikan sound kita main Wiska, Rocksteady, macam-macam bisa. Abis itu baru nambah satu-satu atau langsung borongan? Sebetulnya beberapa player juga band yang sebelumnya terus akhirnya mencar-mencar kan? Ya akhirnya band yang sebelumnya tuh yang dari apa oh, sempat bareng maksudnya ya, gitu bareng. Oh, okay. Kecuali si Miga ini kan masih dulu masih SMP ya SMA ya udah gede ya Miga. Ayo beli rokok beli apa ngeband akhirnya ngeband abis itu baru ditarik ya kita ya. Kumpulin lagi ya, aja sebenarnya ya tapi udah sebenarnya mencar-mencar sih ada yang di Jakarta ada yang di Bali ada oh so, gitu apa dulu nama bandnya mas sebelumnya Waton Gayung dulu. Waton Gayung ya Wiki Waton Gayung Waton Waton Gayung oh, berarti artinya asal seni ya? Asal seni ya? Tahu lagi kayak tahu asal seni ya gua tahu lo tadi bonggol gua nanya ini sebelum set mas tadi apa namanya mas tapi benar apa asal artinya apa asal seni atau seru seru asal seni salah lagi udah nanya asal seru. Asal seru. Gitu. Oh, mencar. Oh, ya udah. Kita dulu bareng lagi. Ngeband itu Mas Andri di Bali, Oki di Jakarta gitu, pas lagi ke Jogja itu. Besok rekaman. Oke, enggak tahu materinya sampai Jogja di studio dengerin dulu latihan dulu. Ayo rekaman. Nah, berarti udah ada yang bikin musiknya gitu dulu dong. Bikin guide, cuman guide-guide aja. Oh, oke. Okay. Cuman dibayangin aja, oh ini habis ini urutannya ini. Langsung digas drum. Siapa yang biasa awal bikin? Kayak waktu pas minus one dulu tuh yang bikin musik siapa biasa? Kalau dulu ada di studio sama temen. Oke. Okay. Erwin Gutawa kan namanya? Bukan. Wow. Bukan. Erwin Gutawa terbak-bak. Bisa. Oh gitu, gambar bikin ini. Ya, kalau dulu cuman gambar aja, play aja. Belum ada DJ juga dulu, main-main di komunitas hip hop malah dulu kita pertama. Oh, sempat hip hopan juga ya? Pakai laptop yang masih ala kadarnya play, main gitu. Star flash disk ya? Iya. Pakai Winamp enggak? Oh enggak. Windows Media Player. Yang gambarnya begini-begini kan? Gitu-gitu kan? Kita ngeliatin seru gitu kan? Oke, okay. Baru gitu ya? Abis itu kumpul lagi bikin materi. Jadi. Sebenarnya
satu tongkrongan apa bagaimana sih dulu? Satu studio benernya mas. Studio. Dulu kita satu studio tapi beda-beda band. Oh, yeah. Dulu tuh latihan di situ. Gitu. Udah pernah nyoba apa namanya drummer apa gitaris apa? Emang nggak bisa. Oh, ternyata gitu. emang jodohnya sama rezekinya ini. Berlima ini ternyata. Sempet gitu dulu, cobain di studio. Eno nggak bisa. Larian. Nyamuk-nyamuk acting sih, acting kalau Larian. Tapi yang menarik ini, gue baru tahu malah Mas Oki. Kenapa? Mas Oki dulu drummer katanya. Wah, ya drummer dulu. Serius? Kidal. Iya. Gak sopan. Iya. Makanya itu. Masa kamu kecanet drum gak sopan. Tapi mainnya bassnya nggak kidal lah mas? Enggak. Aslinya tapi kidal. Kidal lah kita. Belajarnya dari awal udah kanan. Oh gitu, tapi pas ngedrum kidal? Pas ngedrum bisa kanan kiri. Wih gitu. Sulit ya, sulit. Sulit. Gak ada bikin karan kiri tadi. Bikin karan kiri. Oke. Ini maksudnya ngedrum. Iya. Ngocok botol maksudnya. Iya. Bartender. Bener kan ngocok gini. Oh, abis itu yang paling tapi kumpulnya bareng semua. Awalnya teman SMA aku kakak kelas gue SMA. Yeah, okay. Terus aku ngeband sama Oki ngajakin ini mereka. Tapi dari SMA udah reggae. Udah reggae. Dari SMA udah gimbal sampai sini saya. lahir enggak sih. Oh yo. Yoman. Kalau belanja mesti di Yomar. Oh gitu. Terus kalau pas mulai terbentuknya pakai lagu sendiri semua, ngulik bareng-bareng semua juga. Dari awal itu bikin Brave Boy itu malah langsung lagu sendiri. Lagu sendiri. Dulu kan masih Revolt Nation itu kita bikin share aja gitu kayak gitu. Dan nah, dapat jackpot juga waktu itu. Oh, kurang satu slot tuh itu. Maksudnya jackpot bisa diterima di. Iya. Oh. Oke. Okay. Emang sasaran kita dulu random banget sih, maksud kita bikin asal-asal bikin share recognition ternyata kok buka antusiasnya lumayan oke nih diseriusin akhirnya. Jadi awal akhirnya keputusan untuk ngeband adalah cari duit. Oke, setuju. Gas. Itu ya, itu Beatles banget loh. Iya. Yeah. Beatles jadi fix semua sepakat kita duit ya. Ngeband buat cari duit. Emang inspirasi kita Beatles kok. Inspirasinya lagunya yang gimana? Inspirasi. Aku tak sengaja. tapi berhasil loh. Punya tempat ini, yang punya owner ini. Yang punya owner. Terus awal-awal juga sebenarnya dulu udah pakai lirik-lirik bahasa Jawa juga atau ada ya 10% lah kita 10%. Bikin lirik bahasa Jawa karena akhirnya kan balik lagi ke jualan tadi ya. Betul. Kan memang sepakat untuk cari duit ya. Gimana sih mereka seneng yang gimana sih kita kasih? Okay. Jadi kalau orang-orang mungkin teman-teman yang lain nonton Brave Boy, terutama teman-teman komunitas yang dibilang Brave Boy gimana kita nyari duit. Nah. Emang dari awal kayak gitu. Emang gimana sih? Yeah. Emang ada dari komunitas mana nih mas kalau gue? Kancing Sidat. Anak komunitas mancing wader setuju. Waderan pada setuju semua, aku ngecek kemarin. Setuju. Komunitas mancing masalah? Tapi emang beneran gitu mas, karena kita dulu emang pertaruhan ya, kayak judi gitu. Bima keluar kerja, mas Lek pulang dari Bali juga gak kerja. Sepakat ya. Sepakat. Semua menurut mas. Semua. Emang gambling. Ini kerjaan kita, jadi fokus. Hingga harusnya nerusin kerjaan. Kuliah ke Melbourne ya bapak, gak mau aku Melbourne. Mami papi ke LA gak ikut. Orang tuamu kiri loh pak. Orang tanya kiri loh, kok bisa sombong? Mau gak mau kuliah kerja, mau jadi punk rock jalanan. Kapan-kapan. Tapi Miga dulu kalau gak main di studio mungkin jadi manusia silver sekarang. Bayang sih gue. Ini gitu, kalau enggak ya yang dorong koma diputar gitu loh. Okay. Itu butuh skill juga loh. Itu butuh skill juga itu. Ya macam-macam. Skill ngawe. Apa maksudnya saling ngawe? Ya gitulah. Kalau Mas Dazab dulu sebelum keluar dari pekerjaan ngapain dulu? Saya dulu supir pariwisata dulu. Wah, iya. Driver. Apa driver. Kayak nge-guide gitu? Nge-guide gitu ya? Enggak, ada sendiri. Oh, okay. Sendiri. Drivernya ada sendiri. Dulu dia ya driver, sekarang disupirin gokil. Ya walaupun elf, enggak apa-apa kan?
bareng-bareng. Ya kan disupirin, iya, mas Mas sendiri, bener kan? Bener sih, bener-bener. Tapi ini disupirin. Iya, karena susah. Nyoper helm tuh. Lock tuh susah. Untung dulu jadi supir, kalau jadi kena gak bayangin aku. Kenapa emang? Jakarta, Jakarta! Ajitan! Ajit, anak serangan. Dong. Iya dong, satunya gitu. Takut penumpangnya ya. Takut. Mau naik takut. Iya, iya bener. Banget. Kira di bentak. Album terakhir tahun lalu ya? Tahun lalu? Pandemi ya? Pas pandemi. Tahun lalu, tahun lalu gue masih penasaran sih sebenarnya. Ini dulu apa? Driver. Driver. Oh, iya. Mas. Dari Bali. Cowboy in Paradise. Oke, berarti cabut. Cabut juga? Iya, cabut 2010. 2011, sorry. 2011 kita, apa aku cabut. Jadi dari 2009 sampai 2011 itu, kalau manggung tanpa mas Len. Iya. Oh gitu minus ya? One, masih minus iya. One, masih okay. Sama kombo-komboan tanpa drum. Ini pakai bass, pakai gitar. Mas Jope sebanter loh, mas Jope-nya. Jadi setiap dia pulang ke Jogja tuh rekaman, setiap pulang ke Jogja rekaman. Okay. Pasti itu, pasti dia agendakan rekaman. Akhirnya, wes memutuskan untuk keluar. Dari I.O. yang harus ini orang biar sekarang I.O. yang nyari kita. Oh. Sama ya dia. Sama ya dia. Iya, sombong dikit. Itu tujuannya ngeband. Apa lagi? Jadi rockstar itu. Rockstar. Mas ya? Mas Bima. Aku multimedia dulu di I.O. Okay. Oh. Dulu aku nyutingin orang-orang, sekarang di syuting. Berarti buat teman-teman kameramen semangat, semangat terus. Masih ada kesempatan untuk main reggae. Ya kalau sekarang kayak Bugidon ya. Sampunya Bugidon ya. Sampunya Bugidon. Dengan sekarang kayak keluar. Ada itu video viral ya. Oh, Mas Mega? Multimedia ya. Mas Mega langsung? Aku dulu nyopet. Oh. Dulu nyopet, sekarang dicopet. Enggak. Dulu aku masih SMA, Mas. Masih SMA. Masih SMA tuh udah tadi. Udah kelitih, udah mulai kelitih ya. Baru cuman bisa chord-chord doang, melodi kan bisa. Nongkrongnya di studio kan, latihan gitar, Li. Ngeband, Li. Oke, Mas. Tapi dia mau belajar. Jadi lulus SMA dulu ada waktu satu minggu dikasih free, enggak main musik buat ujian nasional. Lulus, terus ngeband lagi. Terus ditanting sama anak-anak sih, Mas. Mau kerja apa mau ngeband? Ngeband, Mas. Oke. Total. Pilihan yang tepat. Mau kuliah di Melbourne. Oh iya. Melbourne, masih mau Melbourne atau enggak? Oke, deh lo lupa. Kamu mau ke Melbourne atau besok ke Blora? Blora. Blora yang Bung Karno. Bagus. Mas, oke. Kalau dulu aku di advertising, percetakan. Di Jakarta. Tukang sekarang di Jakarta. Sekarang di cetak. Sekarang di cetak. Sombong dikit. Bisa dong. Enak-enak. Brave boy-nya pemberani semua ya. Berani. Oh itu ya motonya. Berani memutuskan. Berani semua. Sebetulnya filosofi nama Brave boy sendiri tuh bukan yang pria pemberani, tapi nek ke orang Jogja bilang sing tuh kewanan. Penting wani. Sing penting. Jadi kita berani dulu, perkara nanti hasilnya seperti apa. Belakangan? Ya belakangan, yang penting berani aja dulu. Karena gak pernah tahu hasilnya kalau kita belum nyoba kan. Gitu. Gas dulu aja pokoknya gitu ya. Akhirnya gini gas-gasan mas. Digas gini nih. Gini. Bukan saya itu. Eh tanya-tanya. Bukan saya itu. Gas saya. Punya saya. Gas saya. Gas saya. Gas saya. Tegas saya itu, tegas saya. Masih inget loh, kerjaan yang lama. Tapi tadi balik tadi gue bilang album terakhir pas pandemi. Iya. Yeah. Itu buatnya juga pas pandemi. Pas pandemi banget. Pandemi. Dari rumah juga masing-masing. Iya. Yeah. Atau kalian berani juga, ah kumpul lah gitu loh. Iya. Yeah. Pertama kali kita bikin konser di Jogja kita ya pertama kali ya, yang online ya. Itu pertama kali. Oh yang virtual. Live tuh ya pakai YouTube lah YouTube ya. Itu pertama kali kita di Jogja tuh yang baru. Eh gampang lah, ada orang multimedia, iwa, yo, iya. Orang lain yang ngerjain mas. Oh iya. Sorry. Bukan kita, bukan kita. Kita mah jadi trial dulu, jadi sinyalnya masih jelek tuh. Orang lain bikin udah bagus, kita mah jelek. Iya. Itu pas pandemi ya, nekat ya. Gak ngapa-ngapain, bingung, akhirnya kan ngumpul. Terus akhirnya ternyata ada tawaran dari Belief ya. Ada tawaran dari Belief untuk album.
Nah, daripada nggak manggung nggak ngapa-ngapain, ada duitnya nih, udah gas album. Yeah. Okay. Modalnya yang ada kemarin-kemarin, makanya terus Belief nawarin ya udah, ngajar. Itu udah mulai kacau semua itu kemarin pandemi. Mika udah balik bajing loncat lagi. Oh, saya udah wah balik bajing. Harus disatukan lagi nih dengan band ini. Akhirnya. Minum antimu tiap hari itu. Tidur. Saya pro maksi. Asam lambung. Biar kenyang aja enggak sakit. Biar ini. Iya, iya, iya. Di album itu ada lagu ini ya. Apa namanya? Lupa gue. Yang mana? Lu mau yang mana? Iya, acontekan ada di sini. Natural sekali ya ini. Bentar, saya cek dulu nih. Yang mana? Kudu Mampu. Kudu Mampu. Oh, Kudu Mampu itu loh yang bikin short jadi short movie. Bukan. Ya. Betul. Betul. Tapi yang ini yang gue pengen tanyain, kenapa ada bahasa Korea di situ? Itu karena seperti yang saya bilang tadi sih, balik lagi ke jualan kan. Di era-eranya sekarang lagi orang Korea-Koreaan, kita bikin Jawa. Korea versi Jawa. Oh. Gitu. Jadi ya orang Jawa yang sok Korea-Koreaan, ya kita Korea yang se-Jawa-Jawaan, dibalik aja. Balik lagi, ya lagi sukanya apa ya? Berarti ke tahun depan kemungkinan gabung partai atau gimana? Enggak kan? Insya Allah. Kalau memang menjanjikan. Bukan di Indonesia. Oh bukan di sini? Bukan di sini. Yang Kongo. Coba di Malaysia, yang Mas. Yang Kongo. Kongo, ya. Kongo mahal, Mas. Oh iya. Oh, surat lengkap. Ini maklakso itu dari Kongo ini. Maklar Vespa. Nah iya itu. Lagu apa? Itu tadi yang gue bilangin. Oke. Itu sih. Tapi yang short movie itu emang sengaja gitu, maksudnya pengen bikin film lah. Pengen. Emang konsepnya gitu tuh. Konsepnya gitu, tapi juga sekalian kita mikir. Karena kan kebetulan kita bikin video klip tuh kita bikin sendiri juga kan. Misalnya ini kenapa nggak dibikin dua output ya, bisa jadi dua video. Cuman bedanya nambah dialog aja kan sama video klip. Ya udah kita bikin aja biar sekalian. Sepertinya ini efektif bisa bikin dua video. Tapi capek akhirnya nggak dibikin lagi seterusnya. Tadinya mau video klip seterusnya mau gitu. Cuman tapi capek. Kayaknya kalau ngeliat video klipnya lo bisa acting ya. Iya. Kenapa nggak sekalian bikin film aja, Mas. Loh, kan film pendek, film panjang aja, Mas. Loh. Nggak ngulik nih. Nggak ngulik nih. Nah, lo. Nanya, salah. Nanya siapa sih? Nggak bahaya, tah. Nanya kayak gini. Ini kan jempa ngantan loh, Mas. Wah. Nggak ada kita. Gua tahu film itu. Ada sih itu kan, siapa yang cantik itu? Itu kita yang jadi batu karang. Aduh, gue lupa lagi namanya siapa. Namanya itu ya? Bukan. Udah ganti berarti. Ini yang air terjun panganan juga. Ini yang beda. Tadi yang saya bilang panganan saya beda. Entah. Asu. Gue seneng gini. Jumpung antel. Kita juga udah pernah bikin short movie gitu, Mas. Yang long, yang short emang udah komedi. Oh kita sitcom, bikin sitcom juga di YouTube ada tuh buat sitcom. Namanya Sarkem. Oh Sarkem, Pasar Kembangan itu kan? Tergantung yang nyingkat. Sar apa sih itu Pak? Itu pokoknya. Itu Sarkem, itu tahu. Aku tahu dari Sarkem. Bukan Sarkem, Koboy. Aku pikir Sarkem waktu aku dulu zaman dulu ke Jogja. Sarkem kan terkenal tempat kayak itu kan? Iya. Iya kan? Tempat happy-happy itu kan? Iya, itu. Bukan itu ya? Bukan. Koboy, komedi Brems Boy. Komedi Brems Boy. Nah kalau ngomongin, kalau nyari duit, kenapa gak sekalian bikin ini aja, Mas? Indonesia kan suka hal-hal misteri. Iya. Dan dengar-dengar kan sampean kan pada suka ketemu hal-hal mistis. Bukan di... suka, sebetulnya terus. Gak suka juga? Gak suka, cuma kebetulan. Tapi, sorry sebelum kesitu kan tadi bikin video yang ada pocong, gitu kan, ada video-video gitu kan. Iya kan? Dari situ sebenarnya ada kelanjutannya gak? Apa ya? Kayak kelanjutan, sebetulnya... Kita tuh penakut semua, Mas. Cuman akhirnya dilawannya dengan bercandaan. Okay. Gitu. Tapi beberapa kali event ya nggak diminta gitu. Seriusan. Kejadian-kejadian. Tapi ini yang ngeliatnya kayak semuanya nih. Kayak ngeliat kolektif berarti. Hampir semua. Bersamaan. Bukan kayak satu orang doang kan. Kalau satu orang, halu nih. Yeah. Atau apa, kebanyakan gitu. Yang paling nyata sih ada di ketangkap foto ya. Waduh.
foto sama drum video. Kita main di JSC di Jogja. Jogja. Hah? Di dalam JSC-nya? Di luar. Di luar. Di lapangan itu. Kita main di atas Maslek. Itu ngedrum tuh ada... terbang. Mbak-mbak flying in the sky, so high. Gitu. Putih. Kelihatan mas? Tertangkap kamera? Iya, tertangkap kamera. Ada kok di ada di IG saya, di Lauren Ang. Tolong, tapi nggak maksudnya aku diceritain sama Mas Habibi nih dulu iya. Dulu ada kejadian Ces dan akhirnya berlanjut terus itu yang itu apa yang TBY, katanya di TBY. TBY apa itu TBY? Taman Budaya Jogja. Oh saya pikir Purabaya. Gimana, Mas? Itu ceritanya itu kita dapat event dinas di Jogja. Itu waktu kita cek sound tuh udah ada notis dari panitia bahwa saya ada batu, jangan dipindah ya, Mas. Sama jangan batu. Iya, batu. Ya, karena buat itu loh. Di atas panggung. Loncat itu loh, Mas. Oh, nias. Nias. Oh, nias. Kebetulan kru kita tuh mandang lihat ingin rusak visual. Rusak visual. Ganggu. Diangkat. Di pinggirin. Terus? Setelah itu main, ini ya, mati ya? Mati. Kita main tuh mati-mati semua. Mati terus. Bassnya mati, terus bassnya hidup lagi, masih gitarnya. Positive, masih positive thinking, itu teknis. Random kayak gitu. Orang teknis, ya, orang teknis, bete sama kalian. Sampai rumah di studio, di tempat alat gitu, bau-bau anjir gitu. Tapi masih gak sadar. Masih. Ngerasa tapi gak sadar. Di studio? Iya, ya, di studio. Di kamar yang buat nyimpen alat. Ya, ya. Waduh. Bau anjir. Terus sesekali. Anjir itu bau darah ya? Iya. Sesekali si baltas. Waduh. Padahal di dalam kes. Lagi masang atau di dalam kes? Di kalau drum enggak ya? Kalau drum biasanya abis buat latihan gitu kan masih di set gitu. Masih di set. Oh, oke. Terus kita manggung beberapa kali tuh sound sistemnya mati juga. Setelah itu kan juga. Kita main di teras kan? Teras tuh. Bau itu masih kebawa terus kebawa. Gitu. Bau anjir itu ya? Iya, bau itu anjir tuh masih kebawa terus. Yang paling parah tuh sampai soundnya meledak gitu. Hah? Meledak. Dup gitu. Monitor. Monitornya meledak. Bluk gitu. Bautnya pizza. Terus apa jalan keluarnya Mas Najat? Tanya orang pintar, orang UGM. Orang pintar ya? Profesor siapa? Orang UGM. Langsung tanya profesor ini kan. UI, geotermal gitu kan. Itu gara-gara... Waduh, Allah. Bukan. Jangan dibahas lagi. Dibahas lagi ya? Gak apa-apa. Sini cemburu. Nanti gue sambil ngobrol, bener ya. Oh, terus buahnya. Jadi gimana cemburu. Tadi makanan yang kita olah itu apa ya? Terusnya siapa tuh dia kesurupan. Ratingnya naik. Ratingnya naik. Tapi di sini emang serem nih. Bangun serem sih emang. Bener. Asli. Emang di sini. Tapi fix ini Asa tuh cemburu dia gak diomongin. Oke, omongin yang satu lagi deh. Ini mulai berat nih. Serem. Buh. Kolesterol. Tantang kantong. Terus akhirnya belum selesai. Tadi akhirnya diapain? Akhirnya itu orang benar ternyata memang pusatnya dia di TBY itu. Oh di TBY itu. Gara-gara itu. Gara-gara di batunya itu mas. Gara-gara batu. Bahkan yang orang UGM itu bilang ada dua peserta visualnya. Bentuknya kayak gini, Dua itu yang ganggu banget. Ikut kemana-mana. Kalau kita tur kemana-mana dia ikut. Siapa tahu itu buat sugihnya kali. Emang mau daftar. Mas Bima mungkin kemarin sempat sugih. Terus lupa kali. Itu yang ikut kita Bob Marley sama siapa? Bisa nyambat gitu jadi. Tapi udah enggak kabarnya gimana? Udah enggak ada lagi. Enggak nanyain kabar juga. Males, Mas. Enggak nanyain kabar. Tapi udah itu doang kan atau enggak ada lanjutannya lagi? Banyak sebetulnya kita pernah kita ke Banyuwangi itu paling parah itu. Oh, apa Mas Majat? Nah, apa tuh? Sosokan kan kita berempat ini 1, 2, 3, 4. Pas di villa gitu ya kan. Iya, band kabupaten biasa sosokan main luar kota minta tempat yang pinggir pantai. Kebetulan kan mainnya kan deket-deket pantai. Pantai di Banyuwangi kan oke-oke tuh Mas. Minta villa yang di pinggir pantai. Wih. Pantainya itu ternyata di bawah alas purwo. Beneran di pinggir pantai. Beneran di pinggir pantai. Tapi, ya kan, teror. Alas purwo aku tahu masuknya. Iya, itu bawahnya. Itu vilanya yang di situ ada beberapa. Yang
Yang ada tamunya cuma villanya itu doang. Oh gitu dong. Jadi cuma kita aja yang nempatin di situ. Kita udah mulai yang lain. Mulai aneh tuh jam 5 itu yang jaga villa pamit pergi. Lah gimana ceritanya ini kok pamit ya? Dia aja pulang. Dia pulang beneran loh. Ini kok pamit aneh gitu. Kan villanya ada kayak sebelahnya ada rumah lagi yang buat kayak resepsionis buat. Iya. Dia pamit pergi loh, kok pergi aneh. Berarti pure kita doang nih. Kita mah cuek aja, biasa lah anak muda ugal-ugalan, miras atau apapun itulah di pinggir pantai gitu kan. Malam mulai beberapa satu persatu teman-teman diganggu. Tapi kita. Paling ya kita paling pala sih. Aku. Gue mau pocong ya. Pocong, dia tidurin deket pocong. Ah bener mas. Iya. Kamu lihat mas. Gak bisa gerak. Jangan lihat orang lain. Jangan lihat orang lain. Hah? Gak bisa gerak. Gak berani nengok. Oh, okay. Karena takut. Gue merinding beneran nih. Sebenarnya di sisi lain tempatnya emang serem. Tapi kebetulan waktu itu attitude-nya anak-anak juga frangas. Itu kita capek, maksudnya capek ya capek. Yang nantinya masuk rumah itu lewat pintu, jangan lewat jendela. Oh, lewat jendela. Jendelanya di jebol. Gara-garanya belum dibuka. Kuncinya lama-lamaan. Jendelanya kita bobol. Kalau kita bertiga tuh kan jadi di pinggir, jadi ini penginapan masih jarak 100 meter lah ya baru pantai gitu. Ada pas siang itu ada warung kayak warung-warung mie gitu lah. Malam tuh so-soan yuk bertiga nih. Bertiga kita, nih ya ke warung mie nih, enak nih makan mie nih, sali nyali sinyal gitu kan. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa aku yang bilang gitu. Enggak usah lari ya. Aku yang bilang gitu. Kalau ada apa-apa kita enggak usah lari. Sepakat deal. Jalan kita bertiga. Tiba-tiba itu di sebelum pantai itu kan pohon-pohon banyak di hutan itu. Ada suara nyinden di aduh apa di atas tuh lo. Kenceng banget. Suaranya reverb gitu loh. Itu rasa suaranya kali. Reverb pakai space echo lagi. DD3 lagi. Tuntun. 11-12 sama Maeso emang nyinden ya. Bagus banget suaranya. Beneran suara nyinden kan enggak masuk akal ya. Malam-malam orang manjat pohon nyinden lagi kan. Di hutan lagi kan. Di hutan. Di Alas Purwo lagi. Makanya tuh langsung saya yang bikin sepakatan tidak lari. Saya lari pertama kali. Dan saya yang ketinggalan. Wah, lalu lari sama. Benar-benar. Wah, itu jan, suaranya nganu mas. Bagus banget ya. Berifat. Jelas banget, kenceng lah. Kenceng. Di atas loh mas. Suaranya tuh kayak. Mixingannya oke. Mixingannya oke ya. Dan sehabis kita sampai villa, pindah lagi di belakang villa itu. Aduh, jinin di belakang villa jadinya. Sampai selesai. Dan itu semua denger semua. Terus satu villa denger semua. Satu villa. Wah. Akhirnya yang harusnya kita cabut jam 7 pagi, kita cabut jam 3.30 pagi harus. Langsung cabut langsung aja? Langsung cabut. Pulang. Sebelumnya tuh aku sempat ke warung kan nyari rokok sama tiga orang gitu, sama kru gitu. Di warung juga itu nginep di mana mas? Tanya pada heran gitu masnya. Kok mau di situ? Gitu. Berani. Ah kayak. Kok mikir kenapa ya ada apa nih? Kayak gitu. Pasti bukan orang sini. Iya. Kan tolong kasih tahu ya itu apa namanya biar aku enggak ke situ juga. Iya. Lu kan suka salah-salah dapat gitu. Iya. Lu suka dapat aneh-aneh kan? Udah tak bersihin enggak gerak dari rumah. Diulangin oke sih. Diulang lagi. Tapi sudah itu beres apa bagaimana? Nah, itu waktu itu waktu di villa itu anak-anak masih pada diem enggak berani cerita. Apa yang dialami? Ya. Enggak berani pada diem tapi mobil berjalan pulang. Makanya pada puter semua. Kayak muter di villa tuh. Pulang pada diem. Pulang. Serentak biasanya masih ada yang oh besok lah. Kok serentak? Kok kompak tumben nih? Sama kayak band lainnya ini kok kompak. Band kita kan biasanya enggak kompak. Kok kompak? Ya udah. Band lain. Malam terasa panjang banget. Dua malam kayak dua windu tuh. Lagu. Di villa masih diam. Diam. Sampai stasiun pun delora. Jadi perjalanan dari villa ke kota lah itu kan masih kayak sejam lah. Jauh mas pohon-pohon. Serem. Aduh. Nah habis itu abis itu masih ada kejutan lagi? Enggak ada kan? Enggak, udah. Kapok. Abis itu ada film Desa Penari itu ya, Mikir. Apa lagi nih? Tapi kepikiran enggak Mas Najat pas balik ke Jogja masih? Pan baru tuh, baru kemarin nih, ketemu setannya, tiduran pocong. Besok malamnya tidur kayak gimana? Ke bawah, aduh. Iya, masih ke bawah takutnya itu. Guling-guling, singkirin. Tasernya singkirin, tidur. Belanda. Tapi emang lebih serem era pandemi sih daripada itu. Oh iya, lebih mencekam. Lebih serem itu. Aku juga mendingan digangguin setan daripada pandemi lagi. Saya enggak amin, amin, amin. Yarin, emang kayak gitu dia anak gue. Jumawa ya, kan? Daripada pandemi lagi, Mas. Oh iya, betul, Mas. Kan kalau di
perbandingan nih. Betul. Mendingan mendingan iya kan? Benar kan? Iya benar. Enggak tahu juga sih. Gue tarik deh. Takutnya saya tanya lagi ini ikut lagi. Maaf, maaf. Iya. Terus oke, okay. Itu maksudnya apa udah habis itu udah beres gitu ya. Udah beres. Yo, tapi kalau misalnya gue lihat nih, nih teman-teman dari Brave Boys ini ngulik banget masalah visual, masalah video. Emang kayak kan yang short movie, long movie, yeah, sitcom gitu kan. Biasanya yang ide-idenya dari mana sih biasanya gitu? Oh, nih, kayak soalnya kan ini tipenya beda, bikin beda lagi gitu. Pasti ada siapa insan ada kreatif di balik itu? Pertanyaan ke gunung mana gitu. Cuma aja berjam seperti ini. Idenya dari keresahan-keresahan aja sih sebetulnya mas. Ini apa nih yang lagi laku nih kita bikin nih dengan tidak melompat dari jalur kita ya gitu. Masih pakemnya sih. Itu aja sih kita bikin sendiri. Kita tim melibatkan tim sendiri ya, kayak gitu sih. Sendiri. Belajar. DIY ya. Ya betul. Daerah istimewa yourself. Ya. Nah terus apa yang dude oh, dude. Pesona dude. Oh, pesona duda. Nah, itu sebenarnya apa nih pengalaman pribadi kan? Gimana? Ini yang bisa menjawab cuma Mas Dika sama Mas. Itu kebetulan yang bikin Mas ya mantri sebenarnya. Yang harmonis. Oke. Terus lebih maco yang duda. Bintang dua Mas. Sama saya. Gimana ternyata. Ceritain dong yang pesan, oh kayaknya apa ya bling-bling. Iya kayak iya. Wah, negro banget lah pokoknya ada. Sugar daddy, sugar duda. Kadang suka yang saklek apa yang udah universal kita bikin sebaliknya kayak gitu sih. Biar orang sih wasui. Orang nonton bilang asu tuh udah ada sesuatu ya berarti. Iya. Berarti oke gitu. Kayak musisi diliatin musisi dilihatin musisi lain dengan ngomongin. Begitu kali ya. Gimana? Bagus. Ya kan? Pas dilihat, gue dilihatin sama si, misalnya lalu lagi main gitar. Misalnya sama musiknya lagi main gitar. Terus dilihatin sama Eros. Eros gini. Junior. Itu laku. Tapi sebenarnya itu juga ada keresahan juga sih. Sebagai Bima yang ngelamin kan. Biar saco. Dia resah juga kan, maksudnya kan kalau misalnya dia gagal berumah tangga, emang ada cap atau kutip, ah wis tahu nih, ah udah pernah nikah nih, udah pernah gagal, jadi biar kita pede aja. Duda, lebih ke caper sebetulnya. Ya, Buddha itu bukan itu ya, apa namanya, bukan apa? Bukan akhir dari segala. Tuh. Okay. Bukan dari akhir segala. Bukan aib ya, itu prestasi ya buat saya, Duda itu. Ada yang mau disampaikan sama mantan istri? Kamu dulu. Masih ngomongin tentang video, Cio. Video. Videonya kan banyak banget. Nih ada video yang gue juga mesti belajar nih cara pronounce-nya nih. Kalau nggak salah, sadik, saknyet. Yes. Saknyet. Okay. Artinya apa? Kalau punya kemauan langsung harus, harus. Gak bisa enggak. Mau harus. Kalau di Manado, ikan tuh mas. Hah? Kalau di Manado, ikan itu harus sekarang. Ikan? Iya, cakalang. Harus cakalang. Oh, harus cakalang. Ya, ya. Itu yang gue dibuangin tadi itu. Gue aja. Dan orang Manado itu dua. Kalau ikannya harus cakalang, ya mesti 2D. Yeah. Atau gimana, cakalang. Gimana? Ratingnya berapa tuh? Oh, ada cakalang. Cakalang atau 50. Bisa. Luang 10 menit gak mas? Iya. Masih ada waktu gak? Boxing sama temen gue ya. Browsing dulu ya. Ini bang ya ini. Browsing dulu, siapa tuh ada tandingan. Yo, mas tapi ini mulai pakai lirik bahasa Jawa dari mulai pas album berapa? Dari awal udah. Oh, dari awal. Pertama, 10% lah, satu lagu, dua lagu ada yang. Pasti ada. Kita selepin satu lagu Jawa. Satu lagu Jawa. Ya. Terus ada indikasi, wah oke nih. Marketnya oke nih gitu, ada kayak gitu nggak sih sebenarnya? Ya emang dari awal kita udah kayak ngebaca, mencoba untuk market Jawa dulu aja kita. Okay. Ya kalau aku bilang sih dari awal
ya mending jadi kepala naga di daerah daripada jadi buntut di luar. Wih. Anjir, itu statement banget statement banget. Nah, oh, terus makanya abis itu ada collab-collab sama musisi-musisi. Ya, ada kita udah beberapa kali ya collab sama lintas genre ya. Kemarin yang sempat sama Begundalo Oaru itu Malang itu sama Pang. Kemarin sempat sama Dangdut yang baru lah. Sadeksaknya itu sama Dangdut. Guyon Waton. Sama Guyon Waton. Dan Icaknan juga udah pernah. Dan Icaknan juga udah pernah. Itu, nah sorry, saya mau tahu, itu sebenarnya teman atau emang kalian mengajukan apa bagaimana? Temen. Karena susah loh ini, temen. Susah sebagai band tuh. Kalau yang Begundal itu kita yang ngajuin ya? Ya. Oh, terus ya, kalau Guyon Waton itu kebetulan mereka juga kemarin ada target Spotify, terus kita ada materi, itu lagu dari kita yang bikin, gas. Dan teman juga gitu. Oke. Okay. Berkarya dan berteman sebenarnya kalau itu. Oke. Okay. Seperti gitu sih. Ya mutualismenya terjaga lah, kita juga bisa pansos ya kan. Betul, raih istri yang semuanya dangdut, oke. Jujur loh dia. Gak apa-apa, daripada orang berasumsi bla bla bla, kita ngomong dari awal sih Mas. Oke. Okay. Ya, maksudnya perlu di omongin aja. Pansos itu kan sebagian dari marketing ya. Ya udah. Okay. Advertising. Betul kan, kata jual lah. Dari awal sudah dibilang band ini adalah kerja. Kerja. Oke. Okay. Coba berkompromi. Tapi enak ya kerjanya menghibur banyak orang ya. Pahalanya banyak loh. Amin, Mas. Jadi mensiasati ngomongin idealis sama ngomongin kerjaan, akhirnya kita di album kita dari 100%. Dari awal nih album pertama kita 25% adalah idealis, 75% karyanya buat teman-teman gitu kan, yang jualan. Album kedua udah mulai 50-50 nih. Album ketiga dimulai. Album keempat 75% lah idealis kita. Album berikutnya kayaknya nurun lagi deh. Gak laku ternyata memang. Idealis memang gak laku. Gawat deh. Ini gawat. Ya. Gak mesti gak apa-apa ya. Tapi kan formulanya juga sih. Harus nemu formula yang tepat sih. Belum susah loh belajar formula itu kan ya. Apalagi kita kan dibilang band minoritas juga ya. Kan? Maksudnya band kabupaten lah untuk genre-genre ini tertentu lah untuk orang bisa menasional ataupun untuk jualan lebih kayak band-band yang mainstream gitu. Kalau aku sih ngeliatnya Brave Boy salah satu band dari Jogja yang dukunnya bagus. Klenek itu tadi. Bahkan ada lagu itu, apa Kamu Seperti Jogja? Oh iya. Iya kan? Jogja bagian mana nih Mas, kalau boleh tahu nih Mas, kalau Kamu Seperti Jogja? ada yang Pasar Kembang, ada yang Bugisan, ada itu yang... Itu kita merespon waktu keistimewaan Jogja dibahas tuh loh. Itu kita bikin itu sih. Makanya dari situ ya, kirain... Kamu seperti Jogja. Aku Jogja bagian mana nih Mas? Ngomong-ngomong gitu loh. Aku, Mas. Ya kan? Nongot-nongot. Ya kamu keraton lah. Kamu Prawiro Taman. Gitu. Kamu yang mana? Ngebong. Ini yang gue lihat sih banyak banget proyeknya si Brave Boys. Yang terdekat proyek apa nih kira-kira nih? Ada nggak? Terdekat sih menyelesaikan ini dulu sih ya. Utang sama tadi kerja sama Blip itu tadi. Oh, okay. Tinggal satu klip. Ini minggu depan kita syuting video klip sih. Dan terus ada proyek besar. Ada proyek besar juga. Nanti kita ada proyek bareng-bareng band yang lain pun juga ada beda-beda genre, tapi beberapa juga cukup namanya mentereng di nasional. Contohnya siapa? Tunggu aja gue tahu. Demi Caknan. Salah satunya itu. Nanti ada ya ada beberapa band beda genre sih, tapi satu proyek kita. Oke. Berkarya dan berteman juga itu nanti. Mantap. Formula networking. Hah? Networking ujung-ujungnya? Yes. Ya, mau kan. Wifi. Hah? Kok wifi? Networking dong. Bayar juga. Iya. Kaget loh aku. Jauh. Cukup banget nih. Lagi lah. 2 hari lah. Sampai kesurupan lah minimal. Iya, itu dia. Iya, tapi ya. Sampai kesurupan. Next mungkin mau ada gimmick-gimmick kesurupan mungkin. Thank you banget, Brave Boys. Terima kasih. Udah mampir di Jogja. Ya. Thank you loh udah disediakan tempatnya di Boogie Down. Jangan sering-sering repotin nanti ya, Pak. Siap ganggu kerjaan. Flow pekerja terganggu. Ini harusnya. Telat lagi kita tadi. Tapi datang aja di Boogie Down di Prawiro Taman. Betul. Lu masuk sebelah kiri dia.
Tapi spill dikit ya. Jadi aku bikin tempat ini juga support teman-teman yang mau merilis apapun, tidak dipungut biaya, bisa merilis apapun. Bisa di sini. Bisa di sini, bikin acara di sini. Bisa. Wih, emang go. Support dari anak-anak untuk anak-anak juga. Yeah. DIY. Daerah istimewa yourself. Di Palembang. Ini bikin aja dikit tempat ini buat saya nemenin yang datang. Udah pada datang ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong buat Brev. Tapi pastinya kurang lengkap kalau misalnya nggak bawain satu lagu dong. Bawain dong satu lagu dong. Apa nih lagu apa yang mau dibawain? Apa ya? Rivala Ojol. Rivala Ojol. Aku boleh nebak gak mas? Apa tuh? Lagu ini pasti tentang ojek online, benar gak? Ojol, mas Ojol. Hei, aku nebak aja. Sama Lotson. Coklat Friends, Brev Boy. Semoga seperti yang aku mau. Tunggulah kau di rumahku, kan pulang membawa kabar baik untukmu dan buah hatiku. Bawalah ku selalu dalam setiap doamu, hingga kembali dan sambut dengan senyum. Hari pun mulai siap, order tak kunjung datang. Tetap bersabar, yakin pasti akan datang. Siang berganti malam, order tak kunjung datang. Maaf sayang, aku pulang membawa berita duka. Doamu hingga kembali dan sambut dengan senyummu. Hari pun mulai siang, order tak kunjung datang. Tetap bersabar, yakin pasti akan datang. Siang berganti malam, order tak kunjung datang. Maaf sayang, aku pulang membawa berita duka. Hari pun mulai siang, order tak kunjung datang. Bersabar, yakin pasti akan datang. Siang berganti malam, order tak kunjung datang. Maaf sayang, aku pulang membawa berita duka. Tak berusaha, tenanglah sayang. Ku kan tetap berusaha. Oh, tenanglah sayang. Rezeki takkan kemana. This is extra sweet. Great voice.